Tatsuo Ichiki merupakan salah satu sutradara Jepang di Indonesia yang dituakan, bahkan diangkat anak oleh Haji Agus Salim dan diberi nama Abdul Rahman. 28 Juli 1948, 28 Zangryo Nihonhei mendeklarasikan pasukan gerilya istimewa atau PGI, Mayor Abdul Rahman menjadi ketua PGI setelah Tomegoro Yoshizumi meninggal karena sakit. PGI pernah menghancurkan markas Belanda di Pajaran pada 31 Agustus 1948, tepat saat hari ulang tahun ke-68 Ratu Belanda. 20 tentara Belanda tewas saat pesta perayaan. Bahkan 18 September 1948, serangan Pajar di Poncokusumo, PGI sukses besar menghancurkan posisi Belanda tanpa jatuh korban sedikitpun. Pada 3 Januari 1949, Mayor Abdul Rahman tewas terkena peluru Belanda pada pertempuran di sebuah bukit Arjosari. Jenazahnya jatuh di jurang setelah dicari berhari-hari dan ditemukan dalam kondisi rusak. Akhirnya beliau dimakamkan secara Islam di jurang tersebut, dan sebuah bambu sebagai nisan bertuliskan Mayor Abdul Rahman atau Tatsuo Ichiki, seorang samurai telah menggenapi janjinya, mati sebagai seorang petarung sejati.